Mapolsek Lari Kompol Relisman Nasution melakukan pembangunan jembatan penyeberangan untuk kendaraan roda 2 di Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Jembatan apung tersebut digunakan untuk jalur alternatif bagi warga di 3 desa di wilayah Kecamatan Kelari. Menurut Kompol Relisman, dirinya dan para petugas lalu lintas melihat kondisi lalu lintas setiap harinya terus mengalami kemacetan yang didominasi oleh roda 2. Dengan demikian, dirinya langsung melakukan pembuatan jembatan apung sebagai jalur alternatif kendaraan roda 2 untuk mengurai kemacetan. Saya berharap bahwa supaya arus yang datangnya itu dari arah Telaga Sari, susah motor ya, terus Balong Sari itu kita alihkan di sini ke bawah jembatan di sini, kemudian nanti lewat jembatan di sini, kemudian bisa lewat ke Kerawang. Dan bisa juga kendaraan tersebut yang mau ke pabrik. Dari Karawang, Jawa Barat, Joshua Tribrata TV, Salam Tribrata.